ke wortel yang pak. Gue gak pernah usah Cici pakai sayur ini. Kalau aku Cici tuh dulu sama papanya Cici tiap pagi pasti dibikinin jus wortel. Jus wortelnya gak dikasih gula, gak dikasih apa. Bener-bener jus wortel dong. Ini papa Cici sudah sehat. Bacanya apa, Cik? Hai semuanya, kaget ada notif. Adanya yang cowok kecil mana, Lisa? Lagi di atas. Jangan dipanggil, jangan dipanggil, rusuh-rusuh. Iya. Dia lagi ngambek. Jadi tuh ada yang DM gua apa nge-reply Twitter gua ya, gua lupa tadi. Ada yang ngomong gini, "Ah, kentang. Lu udah makan?" Ada yang DM gua. Bisa kok udah enggak udah lama enggak SR sih, kemarin SR. Oh iya bener juga, gua kan punya aplikasi showroom. Lupa. Sumpah ya guys, aku tuh lagi skripsian kan. Jadi puyeng. Jujur aja pas semalam aku ngerjain skripsinya nangis. Hai Kitisan, konbanwa. Aku lagi makan guys. Kita dakimas. Nah, jadi tuh semalam aku ngerjain skripsi, terus semalam nggak apa-apa deh gue dikatain cengeng sumpah. Malam gue nangis pas ngerjain skripsi, bener-bener nangis sambil teleponan kan sama teman gue. Terus, tapi gue iya cengeng sih sebenarnya, baru ngerjain bab satu padahal lagi ngerjain bab satu. Jadi gue teleponan nangis. Masa gue ganti kasus lagi sih kalau kasus ini gak bisa diangkat. Panik. Ini apa sih Raka? Gak tau Raka. Gak usah dimakan kalau gak ada. Terus gue panik kan. Soalnya gitu deh, susah banget nyari kasus. Kalian yang udah skripsi pasti ngerti kan anjir lah susahnya. Udah tuh kemarin gue nangis, semalam nangis. Enggak, gue nangisnya tuh karena putus asa banget gitu loh, kayak aduh gimana sih, gue udah cari sana sini gak nemu-nemu, giliran nemu ternyata udah ada begini begitu begini begitunya gitu. Jadi gue tuh semalam nangis karena putus asa gitu. Terus itu semalam, kemarinnya lagi gue nangis karena nggak dapet judul. Gue nangis putus asa, takut sampai tanggal deadline-nya, gue sampai mendekati tanggal deadline gue nggak nemu judul, makanya gue nangis. Makanya nggak usah bahas nama mantan di skripsi, kualat lo. Lagi karena gue kan jadi waktu itu guys, yang nggak tahu konteksnya, gue kan nge-tweet di bagian ucapan terima kasih tuh kalian ada nulis ya, ada nulis pacar atau apa sih, gue lupa gitu. Terus ada yang bilang nulis mantan kan, terus gue nanya, itu yang nulis mantan apa ya, gue nge-tweet apa lagi ya. Ya intinya gue ngomongin tentang kayak lu nulis nama pacar lu di skripsi lu tapi sekarang udah jadi mantan gitu. Tapi kayaknya kalaupun misalnya gue punya pacar, dia kalau dia nemenin gue dia tuh selama skripsian dia nemenin gue sampai sidang, bakal gue tulis sih di skripsi, walaupun ya entah nanti putus atau lanjut.
Iya kan, iya ngerti kan, kalau gue juga ngerti. Gue pun kalau misalnya pacaran dan gue tulis di skrip, deskripsi gak mahal sih walaupun nanti putus, kayak soalnya dia ngelatin gue dan bantuin gue selama gue skripsian. Cuma ya paling nanti jodoh selanjutnya terima apa enggak. Emangnya skripsinya bahas apa kak? Gue itu kan jurusannya hukum, jadi gue ambil apa hukum perlindungan hak konsumen begitu. Jadi gue skripsinya ngangkat tentang perlindungan konsumen dari sudut pandang hukum begitu. Udah gue nyari kasus yang melanggar hak-hak konsumen, karena kan ada ini buat ilmu aja ya guys, ya kan, karena ada undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan hak konsumen kan. Nah kita cari kasus-kasus yang melanggar dari pasal-pasal atau ayat-ayat undang-undang tersebut begitu. Banyak sih kan, kayak kan banyak konsumen properti kayak perumahan, terus konsumen bank, nasabah bank, konsumen asuransi, terus konsumennya e-commerce, terus konsumen produk-produk sehari-hari ya kan, terus konsumen apa lagi sih ya, gitu-gitu kan, tinggal cari aja kasusnya. Lo udah bab berapa desa? Gua bab 1 kak. Gua lagi ngerjain maaf naganya keluar. Gua lagi ngerjain bab 1. Ini showroom gak ada lipstiknya apa gitu biar gue gak pucet-pucet banget. Gak ada bu IMAX. Alah, gitu aja gak bisa. Aduh, bab 1 paling males tuh latar belakang. Nah iya nih, gue baru lagi ngerjain latar belakang. Lagi nulis, kalau di hukum tuh lagi nulis kaspos, apa namanya, kasus posisi. Iya gak sih, gue kebiasaan ngomong kaspos-kaspos sampai lupa singkatannya. Hai, ada Kak Miki. Hai. Ada Kumisan. Ada Kak Deni, ada Kak Awan, ada Kak Adam. Gitu. Seperti itu. Kalian udah pada makan belum, guys? Pada makan apa? Kalau gua malam ini lagi makan sop ayam. Jadi di rumah masak sop ayam buat mama. Ya, terus ada pakai sambal ini, sambal ijo jambal. Dan ada goreng. Habis. Begitu. Kalian harus cobain sambal ini deh, guys. Jadi gue tuh orangnya suka makan pakai sambal ya. Tanpa sambal tuh kurang nikmat gitu. Makanannya enak sih, cuma kayak kurang jos gandos gitu kan ya. Nah, cuma kan kalau bikin sambal tiap hari agak mesti PR kan ya, ngulek dulu. Kalau di blender kan enggak, kurang aja gitu. Jadi saya mencari gitu di apa, mencari sambal yang sudah dimasukkan dalam jar, jadi kayak tinggal tuang aja gitu kalau mau makan. Terus saya tuh langganan beli sambal di Shopee. Terus akhirnya kemarin nyari-nyari sambal ijo gitu kan, pengen yang ada ikan asinnya, nemu ini sambal Nyonya Lian,
Sumpah ini gak di endorse sih, beneran gue nemu ini. Karena nyari sambel. Terus udah gitu gue kaget, sumpah yang punya ini tuh ramah banget. Kayak gue sampai di DM, barangnya udah dikirim ya, nanti kalau udah sampai disimpan ke freezer gitu. Kayak lu gak perlu DM gue sebenarnya gitu, tapi di DM. Terus kayak kasih bintang 5 ya, biar bisa mendukung UMKM gitu. Baik banget, jadi gue beli 2 kali di situ. Baca apa? Kalau yang ijo ini dia nggak pedes tapi lebih ke pedes asin gitu karena ada ikan jambal di rumah. Burudi sih kayak ngeliat-ngeliat juga cuma. Nyari yang dekat-dekat aja sih biar ongkirnya enak. Sayur iga. Di review kakali. Ah, lag. Karena panas HP gua. Fans kunci. Guys, kalian fans gua bukan sih? Masih lag enggak sih? Oh, lag ya. Masih lag gak sih guys? Kalau mau saya gak pindah device nih. Cici lag di Instagram kenapa? Enggak. Biar aku bisa nonton. Tidak. Kenapa? Tidak mau. Bau sambal ini banget. Ini kamu bisa nonton tau, tapi mesti buka website. Gak harus login. Download ya? Enggak, gak harus download. Nah, gini kan gak kayak orang pucet. Hai, siapa nih? Oh, Kak Os. Aku siapa tak nggak tahu lah. Ngelek. Ah, ngelek. Hai, hai juga. Kalau lag terus pindah, tempat. Oh, nggak nemu ya? Nggak ada suara. Nggak nemu username gue ya? Bentar dulu, sini deh. Itu Cidi, hapus lo. Nggak bisa deh, nggak tahu, nggak ngerti kenapa nggak ketemu. Aduh ya guys. Nggak ada suaranya, nggak ada suaranya sih katanya. Pindah sini aja. Pindah ya guys, bentar di aplikasi satunya. Terus aku gak bisa nonton.
mau lihat mereka baca apa. Tadi dulu bentar. Guys, gue tadi mau nanya apa ya? Oh ya, kok gue nyari di search gak ada nama gue ya? Adek gue tuh mau nonton di HP-nya. Kan gak perlu login kan kalau cuma mau nonton. Tapi kenapa gak ada nama gue? Gue tuh dimasukinnya di kategori apa sih? Di all gak ada, di itu gak ada. Adek gue nih penasaran banget soalnya. Ih, gak ada yang ngomelek ya. Gak ada juga talent model tadi. Ngelag pasti gara-gara gue baru muncul nih. Karena lu muncul jadi ngelag. Berarti kehadiran lu tuh bikin internet jadi jelek kan? Ya kayak gitu. Dia cowok, cewek. Cewek. Oh, cewek. Guys, kok gak ada gue ya di showroom? Apa sih kak? Dicarinya tuh? Cantik gak? Siapa? Tadi yang Cici bilang. Cantik. Coba. Apa sih? Emang mau Cici tuh teman? Ya Cici gak bisa ngeliat semua Instagramnya deh. Oh. Ih, apaan tuh Ci? Ih, serem. Di kolom talentnya nyarinya di kolom talent apa? Ada Kitty lucu. Hai. Wadah ngasih bintang banyak ke Cici, berarti Cici dapat uang. Dia tidak tahu guys. Kan kalau dapat itu uang. Gak ketemu. Bio. Bio. Wah ini Cici mau nge-live gak kelihatan. Oh. Bio. Bio. Mana sih? Bio. Soalnya username gue masih JKT48. Search result not found. Try searching for different keyword. Tuh begini terus gimana sih? Tuh. Not fun mulu di HP adik gue. Gimana sih nyarinya? Magang itu gitu, magang itu. Ada. Gak perlu login kan? Cari manual di talent aja. Cari manual di talent caranya gimana sih gak ngerti. Itu tadi di Lisa-Lisa itu. Mana? Tadi ke bawah deh. Mana sih? Tadi kayak ada Lisa-Lisa gitu. Oh, aja maring. Itu kelewat. Itu lewat website atau aplikasi? Lewat website. Soalnya adik gue ribet juga sih kalau dia mesti
apa namanya, mesti apa sih namanya, mesti download Kalisa. Oh, dia lebih lebih kecil ya, kecil lebih tua tuh, panggilnya kak. Hai, gak gitu dim, agak gitu dim. Eh sumpah, kok nggak ketemu ya? Sebelahnya idol itu kan ada talent. Mana sih? Astaga, oke. Oh my god. Timu, Timu. Kucing aku masuk ke kolong. Oh, indah anjir. Enggak apa-apa handphone-nya tuh. Ini gimana ceritanya, gue nonton ah. Kok gak nemu sih? Enggak ada, gak apa-apa. Cici lah di Instagram aja biar aku bisa lihat kan. Gak mau, gak seru. Kenapa gak seru? Ya seruannya di sini, intinya seruannya di sini. Oh, sudah. Itu kamu balik ke tampilan awal showroom. Udah nih. Retak. Gua enggak login soalnya. Itu siapa sih yang dari tadi bahasa Jepang-Jepang gitu? Siapa? Siapa? Ayah lagi ngelain. Orang Jepang semua ya sih. Ya. Cici kenal ya? Enggak lah, gila. Nah itu cari sendiri manual di situ. OMG, kan banyak banget. Bagaimana cara saya menemukannya? Maksudnya nyari di search juga banyak lisannya, WKWK. Itu juga katanya nyari di search banyak tulisannya WKWK. WKWK itu singkatan apa sih? Bisa dijelaskan? Egi, ayo Kak Egi. Gak ada weh. Bukan dek, bener nyari manual gitu. Bukan deh, bener nyari manual gitu. Gak ada weh. Skripsinya gimana Kak Lisa, aman? Aman? Kok sepi sih? Ah, nyarinya pakai Lisa doang, baru ketemu. Cari depan kamu, masa nggak ada di bagian talent model. Udah ketemu guys, udah ketemu. Udah ketemu. Udah ketemu, masa gak ada yang jawab? Nih dek, nih, nih. Sini, mau duduk sini. Oke. Okay. It's so cute. Ini baca komennya di mana? Ya, mana? Udah guys, udah ketemu. Halo. Ini
Kalau komen harus login deh kayaknya. Saya DP bosok ada bagian tahun muda. Maklum ya guys. Kok itu sih kayak telat gitu sih? Dia yang namanya live itu begitu, pasti telat berapa detik. Gue mau ngomongin apa ya? Gue mau ngomongin apa ya guys? Gue mau ngomongin apa sumpah? WKWK, adeknya lucu, adeknya siapa? Setan. Nah, udah dah, mulai nih pergangguan. Bolak-balik. Enggak, tadi adiknya Yokan. Kamu, maksudnya kamu. Oh ya, thank you teman-teman. Thank you. Sumpah guys, kalian nanya kek, jadi ada perbincangan gitu loh. Gue lupa tadi mau ngomongin apa. Oh itu juga gue pengen bilang. Kalau gue jadi jarang kayak update di Twitter soalnya kayak. Aisha udah tahu. Soalnya gue kayak ya tinggal nih yang kecil datang. Seperti cepat. Lu ngapain? Gak ngapa-ngapain. Cucu lagi fit call. Hai teman-teman. Apa? Mari sama lala aja. Halo. Duh, kamu jelek. Duh, apa dah? Mau apa dia? Ha, adanya lucu. Dah, stop. Cici Cici pengen fit. Eh, dah lutu-lutu. Aku belum mau tuh balap gede tuh warna itu. Aku belum mau beli potumer. Ngomong dia apa? Wow. Ada nonton di sini aja. Tuh, nonton sama A. Cepet. Berani. Iya, enggak berani. Lagi menikmati. Bali. Oi, apa dah? Tombol tembak. Ih, tembak. Nah. Duluan Cici pengen sampai ngobrol. Kalau sama kamu nanti jadi marah-marah doang. Aku baik sih. Aku punya motor balap. Sama motor Rami. Itu bagus itu motor. Tuh kan? Kalau ada kamu Cici jadi harus menerjemahkan. Kenapa saya yang panik? Ah, panik kemana kita? Nggak tahu deh, deh. Tuh kan ngomong apa dia? Ngomong apa? Nggak ngomong apa-apa. Ayas. Oh apa dia? Tepuk corona coba. Aku belum tertolak. Udah sekolah. Belum. Adek, mama tuh mah. Tadi gini. Halo.
sudah melihat kan insiden insiden perjambakan. Ini saya boleh ketawa tidak ya? Boleh. Boleh lah, boleh. Ya? Apa? Saya juga tidak mengerti sih alasan tiba-tiba dijambak, saya juga nggak tahu gitu. Ketawain aja nggak apa-apa, ketawain aja. Ya udah, ketawa ada, gak apa-apa. Mau apa dia? Ketawain aja nggak apa-apa. Ya ketawain. Udah dia harus dijambak sama aku, titin aku. Mau dia? Diketawain. Kamu yang diketawain. Mantu diketawain. Mantu lagi. Mau apa dia? Mau apa? Gak mau apa. Besok kalau Zoom berani kayak gitu. Iya, sekolah kayak gini. Terus kayak gini? Itu? Ngomongnya yang kenceng gitu. Kayak gini kalau sekolah. Masa tadi jempol kayak gini? Kamu udah ketawain, aku itu bagus. Tuh kalau sekolah kayak gini. Kamu itu dia aku gak suka. Kenapa dicampak? Sama apa dia? Nenek. Mau apa dia? Ketawain kamu. Mama. Cik, kata anak gawang, hai bule. Dia gak bule. Ngomong ribut, takut. Ini bekas jerawat. Babi. Udah lah ya guys. Babi. Udahan, mari kita udahi saja. Jangan. Sumpah aku mau nanya deh, kan kalau abis live gini kan suka iseng ya, menonton diri sendiri lagi. Kadang suka ngecek gitu kan di YouTube. Terus kok sekarang udah gak ada yang upload aku sih? Apa kalau yang ex-member emang udah gak di-upload lagi? Sumpah yang showroom-showroom kemarin, yang sebelum ini, yang kemarin-kemarin, gue iseng kan biasanya di-upload lagi nih. Gue tuh pengen lihat diri gue sendiri waktu live gitu. Ada salah ngomong apa enggak gitu. Enggak ada. Terus kayak gue ngecek besok paginya enggak ada. Apa sih, Mak? Enggak di-upload punya gue. Apa ex-member emang enggak di-upload? Tapi kayaknya gue liat KBB di-upload. Mungkin enggak semuanya kali ya, karena keteteran juga kalau semuanya dia direkam. Inilah guys, salah satu alasan kenapa saya juga jarang live, karena bakal ribul, bakal tidak bisa ngomong. Seperti tadi saya dijambak. Adik saya yang perempuan baca komen kenceng. Babi. Emang suka keselip dia tuh, itu maksudnya apa ya? Maksudnya keselip? Hai Takasan. Kok enggak ada yang Banwa. Babi.
Cuma gak ada yang notice juga. Iya, jadi apa namanya, gue mikir kayak deh Cici mau ngomong dulu bentar dong. Bentar. Babi, 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 babi. Tapi pasti masih balik lagi. Jadi kayak pengen lihat yang ya udah, Cici mau ngomong dulu. Babi, 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 babi. Mau apa dia? Nggak ngomong apa-apa, nggak ada yang nanyain dia. Kita coba. Babi, babi. Mau apa? Nggak ada yang ngomong. Dan jangan nabuk. Udahin aja ya guys, udah nggak konsen coba, udah nggak mood. Papi, 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 papi. Iya, Takasan lucu tapi dia juga nakal terkadang, suka isengin saya. Tadi aku dibilang lucu juga sama siapa tadi? Makasih banyak loh. Karung mana karung? Ah, sedih ya, aku tidak bisa melihat uploadanku lagi, tapi gak apa-apa sih, kasihan juga sih. Sebenarnya gue kadang juga bingung sih, dia kok bisa sih kayak nge-upload member banyak banget, cara dia nonton tuh kayak gimana, aku kayak penasaran sebenarnya. Terus kayak bisa, kan sehari kayak pas kapan ya? Tahun lalu ya? Kalau tahun ini sih yang kayak member lagi pada rajin-rajinnya banget showroom, kayak pasti ada aja sehari itu ada 3-4 member showroom barengan. Nah, terus sehari itu juga pasti diupload gitu, 3-3-nya atau 4-4-nya. Gue tuh bingung gitu gimana nguploadnya gitu, ngerekamnya. Malaysia hadir, oh ya. Hai Malaysia. Dia orang Malaysia. Iya. Oh, hai. Nah, siapa ya? Belum pakai bahasa Inggris kan? Bang Jack, mohon dinotis nih Lisa. Hai, Kak. Sekarang kalau gak salah ada bot atau programnya gitu. Oh, alah. Capek juga ya waktu jangan nonton manual. Jangan. Babi, 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 halo babi, babi, babi. Ade. Halo bayi, 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 halo bayi, bayi. Ade. Bayi. Ade. Bayi. Ini kalau berantem Cici beneran matiin live nih. Udah mati, matiin aja. Yang lagi itu. Ya. Halo, ada. Oke. Ada baru apa? Pia la 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 la. La la. Oh, Bang Jack itu yang oh, dia yang rekam showroom. Udah ya, Mas. Bang Jack tolong. Sedikit ngeselin juga ya. Bukan sedikit, banyak. Udah, kalau saya ditangkepin. Ya guys. Kayak gue mesti matiin live-nya deh, gak bisa.
berantem soalnya. Ntar kalian mendengar pertengkaran. Itu kok gini